Untuk mempermudah dan mempercepat proses memasak, tak jarang ibu rumah tangga menggunakan bumbu masakan yang sudah jadi atau bumbu giling. Bumbu giling merupakan alternatif dalam mengatasi kesulitan membuat bumbu sendiri. Seperti yang diakui salah seorang ibu rumah tangga, Musliani, dirinya lebih memilih membeli bumbu yang sudah jadi karena lebih praktis dan harga yang terjangkau. Terlebih saat bulan puasa, salah satu caranya untuk menghemat tenaga ketika memasak. Karena aku kuliner mah ngunyak-ngunyak doang, jadi aku kan anu kerenang jadi hege, harganya terjangkau. Selama bulan Ramadan, penjual bumbu giling Nelly mengaku penjualan bumbu gilingnya meningkat drastis. Peningkatan bahkan mencapai 75 hingga 80% dari hari biasanya. Bila ada peningkatan, jualannya tuh harganya biasa aja. Karena kebanyakan orang muka sedikit, 5.000, 10.000, kan ada itulah, kami kan menjualnya kada tiga kalau di naik ramadhan. Harga bumbu giling yang dijualnya normal seperti hari biasa, yaitu Rp60.000 per kilogramnya. Nelly memprediksi menjelang Lebaran penjualan bumbu giling diperkirakan akan lebih banyak karena kebutuhan memasak saat Lebaran lebih tinggi. Sherly Nova Arianti, TV Tabalong, melaporkan.